Kita damai daripada kepentingan pribadi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah posisi terhormat yang seharusnya menjadi panutan. Namun belakangan ini, justru tingkah yang dipertontonkan oleh sejumlah wakil rakyat sangat tidak mendidik. Agar tak tertular oleh perangai buruk orang dewasa itu, sejumlah anak pun belajar berkongres dengan baik. Sedari dini, mereka diajarkan bagaimana mengemban amanat rakyat. Rabu 29 Oktober 2014, salah satu wahana bermain anak di Jakarta menggelar pemilihan anggota legislatif anak atau Kongres Kids. 14 anak ini telah melewati serangkaian proses seleksi dan penjurian. Kami memberikan sumpah. Mulai dari paper selection, video conference hingga penjurian babak final. Mereka yang terpilih didapuk menjadi wakil rakyat di kota anak-anak Kidzania untuk periode 2014-2016. Selayaknya anggota legislatif, para anggota Kongres Kids ini juga dilantik oleh wali kota Kidzania dan disaksikan oleh seluruh warga Kidzania. Membawa semangat yang bertajuk Imagining a Hopeful Future, anggota Dewan Kota Kidzania siap menampung aspirasi rakyat sekaligus memberikan pembelajaran politik kepada anak-anak. Membanggakan orang tua, terus mau berbagi ilmu dengan teman yang lain. Menurut saya ilmu bermanfaat jika diajarkan supaya bukan tidak saya hanya saja ilmu yang saya tahu di sini saya akan ajarkan ke teman-teman saya yang lain semoga itu bermanfaat untuk teman-teman saya. Tapi mulai dari awal perjuangan saya sampai saat ini saya bisa belajar menjadi sikap kepemimpinannya sangat kuat dan ya saya politik sampai mengenai tugas agar kita bertanggung jawab kepada rakyatnya. Mentor Minister Kidzania Ucu Riza juga menganggap acara ini sebagai salah satu sarana untuk menegaskan sikap politik pada anak sejak dini. Acara ini diselenggarakan untuk membuat anak-anak semakin aware dan conscious, lebih mengetahui bagaimana belajar politik sedari dini. Mereka bukan dari partai yang berlainan, tetapi dari sekolah yang berlainan. Yang kenapa diadakan politik pada saat ini? Dikarenakan saat ini saya kira pembelajaran politik sangat penting. Acara pelantikan Dewan Kota Kidzania ini telah terselenggara sebanyak 5 kali sejak Kidzania berdiri pada tahun 2007 lalu.